Kemudahan laluan pejalan kaki amat signifikan dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselesaan dan keselamatan. Menurut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Akta 133, lorong pejalan kaki serta kaki lima di sisi jalan termasuk dalam kategori siar kaki bagi kegunaan individu. Antara kemudahan atau fasiliti yang seringkali digunakan ialah lintasan belang, lintasan lampu isyarat, jejantas serta lorong pejalan kaki. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai sikap tidak bertanggungjawab segelintir individu yang meletakkan motosikal di laluan berbumbung pejalan kaki di sekitar ibu kota. Perbuatan tidak bermoral ini mengakibatkan kesukaran orang awam, pelancong serta orang kelainan upaya untuk menggunakan laluan tersebut. Seakan sudah menjadi perkara biasa, tinjauan kru Malaysia hari ini mendapati situasi yang sama turut berlaku di beberapa lokasi di Petaling Jaya, Selangor. Tanpa rasa bersalah, beberapa motosikal diparkir di tempat tidak sepatutnya sehingga menghalang laluan pejalan kaki. Malah ada juga segelintir pemilik kenderaan serta pacuan empat roda yang mengambil jalan mudah dengan melakukan kesalahan yang sama. Kejadian seperti ini kerap kali berlaku berkemungkinan kerana kurangnya tempat khas untuk meletakkan kenderaan atau mereka beranggapan kemudahan pejalan kaki tidak selalu digunakan. Bukan itu sahaja, ada peniaga serta pengusaha gerai makan yang menjadikan laluan ini sebagai lokasi untuk berjual beli. Lebih teruk, meja makan dan kerusi turut siap diletak di kaki lima bagi memenuhi keperluan pelanggan. Persoalannya, adakah pemilik restoran sudah diberi kebenaran untuk menyewa tapak oleh pihak tertentu? Dan adakah wajar ruang ini digunakan untuk kepentingan mereka sehingga menafikan hak pejalan kaki? Tinjauan turut mendapati sebahagian laluan pejalan kaki tidak diselenggara dengan baik. Angkara akar kayu yang timbul dan semakin membesar, beberapa permukaan bongkar batu ternaik dan menjadi rosak. Tampak remeh, namun kerosakan itu boleh mendatangkan kecederaan pada kaki, terutama pada waktu malam. Sampah sarap yang terbiar dan tidak dikutip juga menyebabkan kawasan pejalan kaki kelihatan jijik dan kotor. Bau busuk yang terhasil daripada longgokan sampah bukan saja mencacatkan pemandangan, malah mengundang rasa tidak selesa kepada pengguna. Selain itu, pejalan kaki yang menggunakan perkhidmatan awam turut terdedah kepada bahaya kerana kemudahan laluan yang tidak dirancang dengan baik. Ada antara mereka yang rela mengambil risiko dan berjalan kaki di bahu jalan yang sempit serta terlalu hampir dengan kesesakan lalu lintas. Malah ada juga segelintir penunggang motosikal yang mengambil kesempatan untuk menggunakan laluan pejalan kaki sebagai jalan pintas untuk menjimatkan masa. Tindakan yang sewajarnya perlu diambil oleh pihak bertanggungjawab supaya isu seperti ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jangan ambil mudah soal keselamatan diri kerana sedikit kecuaian boleh mengorban nyawa.